Aku doa sih potongan aku ini. Kenapa? Paten gak potongan aku ini? Paten. Kan pacarnya potongan aku ini. Apa kabar kita hari ini, boy? Alhamdulillah baik, Jun. Banyak laku ikan. Banyak, Jun. Laku dah semua, Jun. Nah, biasalah, boy. Ini bulan tua nih, boy. Nanti bulan muda habis ikan kita. Ah, tu depan tu nasi padang keliling dah siap, boy. Nah, ini nasi padang keliling nih. Kalau makan sini gampang, banyak nih depannya. Ah, ini dia. Ah, rumah makan keliling. Ini pakai gerobak keliling ya. Sama makan sini datang nih. Di pasar sayur sosok nih. Ah, ini pintu pertama nih. Habis mata belok kiri ya. Ah, nih. Supaya ngapa disiram gitu tuh? Hah? Jadi siram tuh supaya ngapa tuh? Segar lah, Bang. Segar. Oh, disiram pakai air es ya? Dikira disiram pakai air biasa. Nah, itu jadi buang dulu. Maksud Abang apa lah? Oh, disiram pakai es ya? Banyak jualan kita ini. Nah, ada udang. Ada ikan mayung, ikan tongkol. Itu ikan apa itu ya? Ikan bandeng itu ya? Nah, ikan kembung, ikan apa nih? Ikan Singapura juga ada nih. Terus ada ikan sarden nih. Nah, ini ikan bandeng nih, sama ikan sila, paten. Ada ikan tongkol. Tongkol. Ah, kau nih. Kita mau spill persediaan es batu kita hari ini. Bakal masih ada ya. Kurang kita tambah lagi. Wah, tinggal ini es batu kita. Ini persediaan nih. Nanti ini nampak siang tambah lagi nih. Ini masih pagi nih ya. Ini masih sekitar jam 8 pagi nih. Kita mau spill ini apa isinya. Wah, ini masih di box ya. Udah dibuka kawan-kawan ya. Segel ini. Wah, ini kita lihat juga nih apa nih. Ini juga udah mau habis ini ya, tongkol ini. Ini box-box sudah banyak yang kosong, sudah siap mau meluncur di tempat pelelangan ikan ini. Sebelah sini jualan ikan. Nah, sebelah kiri kita lihat ada jualan sayur lengkap sini ya. Nah, ada kentung. Nah, sebelah sana ada agen ikan masih hidup. Kepala mayung dihargai di sini ini 25.000 saja. Murah meriah. Ini kurang lebih 1 kilo ini. Ini ada mayung. Ini kita telah kepala mayung. Boleh potong ini namanya boleh. Potong dua aja. Bal putih 120. Han. Belum ditakel dah. Belum ditakel. Belum ditakel.
pilih ikan bentutu. Ini bentuk dari ikan bentutu ini. Nah, ini ikan mahal ya. Ini kalau ikan sungai. Jadi kalau operasi ini bagus nih ikan bentutu. Ini memang mahal ikan. Ikan sungai. Ya, kita dua senja ada jualan sayur tomat air timun, setelahnya juga ada ikan laut, ikan sungai, ada juga agen ikan hidup. Lengkap di sini ya, pasar sosok ini ya, di pasar sayur sosok pintu pertama ini. Jadi dari jembatan nanti tinggal belok sini. Nah ini, ini lengkap sini, ada jualan ikan. Nah, di seberangnya ini ada rumah Minang ya, nasi keliling masakan Padang ini. Ini lengkap sini. Kita belok ke kiri. Nah, ini ada jual juga sate ayam. Lengkap sini. Nah, yang mau beli sayur ada di sini depannya. Nah, cuma saya yang bengkel depan ini tidak diperbaiki, belum buka ya, bukan tidak baik, belum dibuka ini. Nah, ini jualan sayur nih, lengkap nih, ada kentang, timun, keladi, ada bumbu-bumbu masakan yang lengkap semua sih. Tidak perlu jauh-jauh, sini ada nih. Nah, sini agen ikan hidup ya, ikan nila ada. Nah, ikan lele juga dari sini ya. Ini agen ikan hidup nih, pesan banyak ya. Juga bisa pesan banyak ini, kalau ada acara-acara besar ini boleh pesan banyak. Tinggal hubungi ini bosnya, namanya ini Sulaiman namanya ya. Nah, ini dia bosnya, hubungi aja, mau perlu berapa aja ada nih. Nah, ini biasa di laut nih, yang ganteng nih biasa di laut nih. Ya, namo ganteng dia, jomblo nih. Tomatnya masih segar-segar ya, sini dijual ya. Nah, itu pemilihan itu yang udah nggak segar jangan dijual lah. Ini dia nih. Jadi sini dijual yang segar-segar ini. Nah, kita singgah sini aja. Ini bengkuangnya segar-segar, seluruh panen besar-besar nih. Nah, ini bengkuang ini, ada kangkung, kapu masakan juga ada di sini. Nah, di depan kalau mau butuh kebutuhan rumah tangga ini ada sapu, ada tikar, macam-macam ya, ada pakaian tuh. Ah, ini lengkap sini.
Thank you.